Halo semua, balik lagi di channel gua. Di video kali ini gua akan mereview gitar yang dijual atau ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi buat teman-teman yang pas lagi nonton video ini dan ada timbul pertanyaan, ini gitar harganya berapa nih? Atau ada warna lain enggak atau ada model lainnya enggak? Nah, bisa langsung ke Instagram kita aja di Bang Bong Musik Bekasi. Semua keterangan lengkap ada di situ. Jadi enggak usah nanya-nanya, "Bang, harganya berapa nih?" atau apa. Mending langsung ke Instagram aja, lebih detail, lebih enak gitu, dan lo lebih tahu spesifikasi jelas gitarnya di Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Oke. Okay? Nah, ini gua mau review Fender ya. Fender Telecaster standar Meksiko. Ini kondisinya sangat cakep, maksudnya mulus banget. Tag sininya juga masih ada. Nyaris seperti baru, tapi dengan harga second. Jadi keuntungan beli gitar second gitu kalau dapat yang cantik kayak gini nih. Yang mama muda gini nih, janda-janda muda kayak gini. Asik, jadi lu bayar harga second dapat gitar dengan kondisi yang asoy. Oke. Tapi gitar ini posisi sudah laku ya. Sekali lagi ini udah laku. Terus yang beli minta gua set up. Seperti biasa, pas gua set up, gua pastikan gitar ini dengan kondisi yang baik. Jadi gitar yang Bang Bong Musik Bekasi jual itu sampai di lu nih, misalnya lu beli gitar di sini nih, sampai di tangan lu itu udah dengan kondisi yang baik gitu, siap pakai dan siap genjreng gitu. Jadi nggak ada PR apa-apa. Makanya gua set up dan gua sekarang bikin video ini, gua pastikan gitar ini dalam kondisi yang baik. Jadi langsung lo bisa lihat, oh iya gitar gua kondisinya bagus nih. Seperti itu. Sambil minum ya. Oke. Gitar ini udah laku ke Pondok Gede ya. Pondok Gede. Kita demo ini sekalian ya, biar buat teman-teman yang lagi mau, ini gua pengen tahu nih sampel soundnya Fender Telecaster Meksiko yang warnanya butterscotch kayak gini nih, suaranya kayak gimana sih? Neck maple. Oke, sekalian gua demoin. Oke. Ini Meksiko tahun 2017, kondisi seperti yang gue bilang tadi, kondisi sangat baik. Terus dia warnanya butterscotch gini, necknya maple, Fender Meksiko standar. Oke, speknya Fender semua. Ini masih original semua, bawaan pabrik dan udah gue set up tadi. Oke. Ini kita mulai dari pickup neck ya. Ini sound clean-nya ya. Gua pakai ampli Yamaha THR-10 dan gua direct langsung pakai Focusrite dan DAW gua Ableton. Oke. Okay? Simple gitu doang, enggak di apa-apain lagi. Fender Meksiko emang udah oke sih, udah nyaman, playability nyaman, soundnya juga udah aman banget. Jadi gitar ini cukup worth it untuk dimiliki buat musisi profesional atau musisi yang kamaran atau cover-coveran. Udah oke lah gitu, udah di standar rata-rata lah Meksiko gitu. Oke, sekarang pickup middle ya. Middle itu antara neck dan bridge.
Jadi vendor Meksiko itu udah oke ya. Bahkan Eros, Eros Silang Seven, gue pernah lihat waktu itu ada di wawancara gitu, ditanya pakai gitar apa mas, gue hari ini pakai gitar Fender Meksiko gitu, Telecaster Fender Meksiko. Jadi udah cukup sih Fender Meksiko sih buat teman-teman yang punya budget, cukup ada budget dan nggak terlalu banyak budgetnya, tengah-tengah lah, 7 juta 8 jutaan segitu-segitu, worth it sih pakai Fender Meksiko. Udah oke sih menurut gue, udah oke sih. Playability-nya juga udah enak, sound-nya juga udah aman, pokoknya siap diajak tempuh. Ini bridge ya. Gua akan coba pakai sound drive ya. Drive ini dari pickup neck. Gurih. Ini middle. Gua paling suka Telecaster di middle. Lo bisa nilai sendiri kualitas dari Fender Meksiko ini kayak gimana. Auto enak dan auto aman. Jadi untuk kelas Fender Meksiko lo udah aman lah buat apalagi lo yang pekerjaannya di gitar gitu, buat ngamen lah entah buat apa, recording atau semacamnya, udah aman sih dari playability, sound aman lah, maksudnya bisa dibawa kemana-mana untuk kelas Fender Meksiko ya. Jadi buat teman-teman yang emang kerjaan di musik, pemain gitar, ngamen, weddingan atau apapun itu, pokoknya kerjanya di musik ataupun yang cuman main-main hobi-hobi main di kamar, ya udah aman lah Fender Meksiko, udah bisa bawa kemana-mana gitu, udah nggak malu-maluin juga. Oke, okay. Thank you dan nggak bosan-bosan gue ingetin buat teman-teman, kalau mau bertanya silakan bertanya aja di kolom komentar di bawah ini. Kalau pertanyaannya bagus, gue akan jadiin topik video. Kemarin pas ada yang nanya, bang reviewin Fender yang di belakang dong, Meksiko ini nih, Telecaster Meksiko yang di belakang dong. Pas udah laku juga, ya gue pastiin kondisi gitar ini aman dan siap pakai, ya udah gue sekalian bikinin video, sekalian gue reviewin dan sekalian gue jawab pertanyaannya. Oke, okay? Thank you semua dan salam. Salam koci E.